Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back at my channel at DDPS Gaming. Di video kali ini kita akan lihat update dari game Real Racing Next. Ini saya dapat notifikasi update di Play Store dari sebelumnya versi 4.6.9 dan kini Real Racing Next mendapat update di versi 5.4.8. Kita lihat masih sama ya semuanya, dan ini saya berpikir kalau game Real Racing Next ini juga bakalan jadi spin-off dari Real Racing seperti itu, teman-teman. Karena jika kalian membuka aplikasi TapTap, di situ sudah ada dibuka ya pra-register. Nah, nanti di sini kita akan coba dua race untuk dua mobil yang berbeda, apakah ada perubahan seperti speedometer atau yang lainnya ya, teman-teman. Kalau yang saya rasakan sih sepertinya untuk gratis makin membaik, teman-teman. Agak sedikit halus dari sebelumnya. Oke, kita langsung coba aja di sirkuit basah dengan menggunakan mobil Ford GT. Oke, ready to the race. Seperti biasa, kita akan mulai start dari posisi paling belakang. Jadi teman-teman, di game Real Racing Next ini kita harus ini ya, menguasai untuk racing line, karena ada ya, tipe mobil itu pasti akan berbeda akselerasi dalam berbelok ya, teman-teman. Dan semakin tinggi VR yang kita dapatkan dari upgrade, maka keadaan mobil akan terus berubah, teman-teman. Tadi kita lihat speedo masih mati, teman-teman, jadi belum ada perubahan apapun. Bisa jadi itu hanya update kecil untuk bugs dan lain-lain. Oke, side by side Rizkyani mencoba mengejar balap di depan. Dan apabila Real Racing Next ini menjadi spin off, bakalan terbarah nih penggemar Real Racing 3. Karena jika kita lama bermain Real Racing Next, maka feelnya saat kita kembali bermain Real Racing 3 akan sedikit berbeda, teman-teman. Jadi kita akan merasakan sensasi yang berbeda dalam bermain game Real Racing Next dan Real Racing 3. Oke, cuma bisa sanggup di posisi ketiga. Kita coba di race kedua menggunakan mobil ini aja, Corvette ZR1. Langsung aja kita menuju ke Circuit of the Americas dan kita mendapatkan track green, teman-teman. Oke, mobil cakep dari Corvette ZR1.
Oke teman-teman, selamat menikmati race dari Corvette Jerwan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe agar mendapatkan notif video terbaru update dari game Real Racing Next. Dan teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah mensupport channel ini akan terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.